Kerajaan akan melaksanakan pemberian subsidi minyak masak bersasar secara berperingkat mulai tahun depan dan selain golongan B40, golongan M40 dan penjaja kecil seperti penjual goreng pisang, karipap, keropok lekor dan ayam gunting akan layak menerima subsidi tersebut. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Fuziah Saleh berkata, buat masa ini pihaknya sedang memaskini pangkalan data senarai penerima yang dijangka siap hujung tahun ini. Jadi apabila itu baru kita integrate dan kita boleh proses data tersebut. Jadi ini kita punya cabaran tapi kita in the right direction. Kita dah kena pasti target group, pembelian sasar. Kita sudah pun mengumpulkan kita punya pangkalan data ya, supaya kita boleh mampu untuk integrate kita punya data dan kemudian baru boleh kita extract. Dalam pada itu beliau berkata, sebuah pasukan khas akan menyiasat aduan kekurangan minyak masak bersubsidi di seluruh negara. Katanya setiap bulan sebanyak 60,000 tan metrik minyak masak bersubsidi disediakan kerajaan untuk golongan sasar. Fuziah berkata jumlah itu sepatutnya lebih daripada keperluan kumpulan sasar kerana kajian menunjukkan setiap isi rumah hanya memerlukan 4.8 kg minyak masak sebulan.